mati demi kampung Lomba Putih. Asal Ki Adiwangsa mengobati lukaku dan menurunkan ilmu Ki Adiwangsa. Bagus. Aku juga akan menurunkan ilmuku. Percuma kalian kerahkan semua kekuatan kalian untuk kabur dari sini. Kurungan ini sudah aku lindungi dengan kekuatanku. Jadi kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo jangan, pikir aja Bimo. Kamu jangan paksa Arga. Biar aku yang melatih Arga. Supaya Arga bisa melawan kekuatannya Bara. Tapi aku tidak yakin dengan semua ini. Aku juga manusia harimau. Bahkan aku adalah adik Ki Adiwangsa. Semua tuh gara-gara lo, Bem. Gara-gara lo kita jadi tahunan Ki Adiwangsa. Kenapa lo jadi nyalain gua, Han? Ya iyalah, ini semua salah lo, Bem. Kenapa lo mau aja disuruh bertarung sama Arga? Padahal lo tahu tuh nggak mungkin menang lawan Arga. Gue nggak punya pilihan, Han. Nggak punya pilihan, lo bilang, Beb. Lo bisa aja satu kekuatan lo buat lawan Ki Adiwangsa. Han! Gue ngelakuin ini semua demi nyelamatin lo. Lo ngapain juga gue ngelawan Arga? Lo kan? Yang maksa banget pengen ketemu sama Arga. Pengen nyari Arga. Sampai-sampai kita berdua kena jebakan Bara. Kenapa lo jadi nyalahin gue? Ya mana semua tuh salah lo. Gusep, perangan. Kalau sampai mereka aduh, bertarung, berarti kan ada yang mati. Kita nggak perlu lagi jaga di sini. Sebentar dulu. Ki Adiwangsa bilang dia masih membutuhkan kedua anak muda itu. Kalau mereka mati, dia bakal marah besar. Waduh. Sep, bahaya, dia dalam. Nanti. Saya akan pisahkan kalian berdua. Kurang ajar kalian. Ben! Maaf, Ki. Kedua anak itu telah lolos. Bodoh kalian! Maaf, Ki. Maaf. Mereka sampai kabur lagi. Kejar mereka! Jangan sampai lolos. Jangan sampai mereka masuk ke dalam kampung lembah dalam. Cepat! Baik. Apa yang akan kita lakuin di sini, Kisata? Kita akan berlatih di sini, Gar. Sekarang, kamu bersiap-siap dulu. Mempengecut lu, Gak? Ayo keluar! Lu jangan cuma sembunyi doang di kampung lembah dalam! Ayo, Gak, keluar! Hadapin gua! Lawan gua! Rebusin! Bom, lo ngapain, Bom? Gue takut, Bara. Iya. Aduh. Keluar, Arga! Keluar! Bye. Apa harus kita lakuin? Kamu tenang saja, Kak. Dara dan yang lainnya akan bisa menembus kekuatan yang dipagari kampung ini. Tapi ulahnya mengganggu latihan kita, Kak. Biar saya hadapi mereka dulu, Ki. Jangan, Kak. Saya masih punya cara lain. Supaya bisa menjauhkan mereka dari kampung Mbak Dalam. Arga, marikan tanganmu. Kayaknya Arga udah kepancing sama lu, Bar. Bar, Arga ada di sekitar sini, Bar. Kita kejar dia. Beb, kita nggak boleh sampai ketangkep, Beb. Iya, kita harus lebih cepat. Ayo. Hoi, berhenti! Jangan lari! Beb! Kejar! Ayo, kejar! Hoi, berhenti! Hoi, berhenti! Berhenti! Dari baunya, kayaknya dia ada sekitar sini, Bar. Masih sembunyi. Gue harus cari dia. Tunggu, Bar. Gue nyumbau warga dari arah yang berbeda-beda. Bar, jangan-jangan kita dijebak. Ah, ternyata kita malah ngejauh dari kampung Lebah Dalam, Bar. Mereka udah berhasil ngejebak kita. Gue gak peduli. Kita harus cari tahu siapa yang udah ngejebak kita. Ada di sini, Bu. Kemana Firly? Aduh. sobek celana saya, Bu. Nggak ada pilihnya di sini. Harus ada. Gimana cari dong, dicari nggak ada. Oh, Mirli. Dudung, Dudung. Pundaknya siap menerima tangisan Bu Susan. Pundak Dudung mah khusus buat beras, Bu. Kalau pundak saya khusus untuk wanita cantik seperti Bu Susan. Itu bukan harimau biasa. Saya nggak tahu itu siapa. Bukan Bimbi, bukan Arga. Saya juga nggak pernah dengar suaranya, Datuk. Kayaknya suara oman itu nggak jauh dari sini. Harimau itu kayaknya dekat dari sini, Datuk. Nomi. Datuk, Firly nggak ada. Aduh, Pak Diding, kira-kira macannya masih ada nggak ya? Susan capek lah, lari terus. Ya, dijamin sudah tidak ada. Macannya? Pak Dudungnya. Ih, serius? Kalau Pak Dudungnya nggak ada dimakan macan, macan juga nggak ada karena sibuk keselak sama Pak Dudung. Pak Dudungnya tulangnya keras atuh. Gak apa-apa deh kalau kayak gitu. Kok aneh sih baunya? Ini mah bau macan bukan. Ini mah bau berang-berang campuran sama koala. Digabung juga sama hilir jauh. Pak Didi ngompol ya? Iya tuh, saya mah sudah gede. Saya mah sebelum lahir aja tidak pernah ngompol. Susan kali ngompol. Pak Didi, perempuan anggun kayak saya tidak mungkin ngompol. No way. Sama tuh dah, saya juga laki-laki anggun. Tidak mungkin ngompol. Saya mah kalau pipis juga sopan. Di belakang pohon sambil jongkok. Kadang-kadang sambil emok. Anggun. Aduh, makin bau ini teh. Yang ngompol saya. Baru tuh joroknya. Dasar nih, kamu nggak ada setiap kawannya barang sekali sih. Hah? Susan juga gitu, ninggalin Dudung aja. Dudung sampai pipis di celana nih, gara-gara dubur-dubur macan. Pak Dudung, yang kemarin katanya lawan 2000 macan itu siapa? Itu kemarin saya pas lagi nekat, kalau sekarang saya pas lagi takut. Alasan aja. Sudah, saya capek, saya mau pingsan dulu ya. Jangan dulu pingsan. Oh, apa lagi sih? Jangan pingsan. Kenapa emangnya? Susan lapor. Selamanya kan ada Didi. Didi suruh nyari apa? Nggak bisa tuh. Saya harus jagain Susan. Kamu aja yang nyari. Gini aja lah. Kamu nyari makanan, saya yang pingsan. Ya, biar adil. Kamu sengaja nyuruh saya? Saya tidak berani nyuruh. Saya mah ikhlas lah, biar pingsan. Daripada kamu pingsan nanti dikasih napas buatan sama macan, sok. Mending saya yang pingsan, ya. Kamu pingsan? Hah? Kamu pingsan? Kamu pergi dulu atuh. Pingsan dulu. Cepet pergi. Pingsan dulu dong. Saya cari makannya besok pagi aja ya. Gak mau. Nangis Susan. Ya. Carilah. Aduh Yong, mau pingsan aja repot banget suruh cari makanan. Mana lo, Mbak? Percuma kamu lari. Kemanapun kamu pergi akan saya kejar. Naomi, Nora, jaga dia baik-baik. Oke, jangan sampai lepas. Bisa. Ini darahnya Arga. Bah, gue dapetin batu ini. Kayaknya ini yakin. Ini darahnya Arga, Bar. Gue juga nyium bau darahnya Arga di sini. Saya kerjain! Setelah gue temen Arga, gue bakal habisin dia. Kamu harus mempelajari juga ilmu tongkat, supaya bisa menyetabilkan kekuatan harimau emas yang kamu miliki, Gak. Baik. Sekarang, hadapi serangan ini. Sudah bilang Citra, jangan urusin Papa. Papa kenapa sih, Pak? Jalan lain, Bem. Bem, kita harus kemana, Bem? Bem! Kita ke sana. Ayo, Han! Jihan! Jihan! Bem! Bimbi! Bem! Han, bertahan, Han! Bimbi, tolongin gue, Bem! Bem! Bimbi! Bem, gue nggak bisa, Bem! Han, lo masih bisa, Han! Enggak, Bem, gue nggak bisa, Bem! Bem! Bimbi! Bem, jangan lepasin gue, Bem! Bimbi! Tangan gua. Terima kasih banget ya, Bem. Kalau nggak ada lo, gue nggak tahu deh. Gue udah pasti mati di jurang itu. Iya, Han. Udah, lo jangan panik lagi ya. Semua baik-baik aja, Bu. Bantu kita! Kalau kalian berani berusaha kabur lagi, saya habisi kalian. Ki, kita nggak mempan diancam. Kalau Ki Adiwangsa memang mau ngabisin kita, kenapa nggak sekarang aja? Kenapa harus nunggu? Ayo serang, kita serang. Kita nggak pernah takut. Lancang kamu. Pengawal. Jaga mereka jangan sampai kabur lagi. Baik, Ki. Ki! Hai! Hai, serang kita! Aduh, Fir, lu kalau jalan tuh yang bener dong. Jangan lemes kayak gini. Tau lo, lu jalan yang bener dong. Berat dong gue bawanya. Gue lapar dan lemes banget. Ya elah, katanya lo manusia serigala. Baru gitu doang aja, udah lemas. Berat tau nggak? Datuk, udah mending kita habisin aja si Firly. Ya kan udah nggak ada gunanya. Diam! Cuman saya yang ambil keputusan itu. Bawa. Bagaimana keadaanmu, Siswono? Rasanya belum pulih total kali. Saya ada buatkan ramuan obat buat lukamu. Biar saya ngobatin Papa. Kamu nggak usah urusin Papa. Urus saja Arga. Tapi Citra yang bakal ngerawat Papa. Citra nggak bisa ngeliat Papa kayak gini terus. Papa sudah bilang, Citra. Jangan urusin Papa. Papa kenapa sih, Pak? Citra cuma pengen Papa sembuh itu aja. Citra peduli sama Papa karena Citra sayang sama Papa. Siswono, sebaiknya kamu turutin permintaan Citra. Kamu itu harus sembuh. Karena saya punya rencana yang besar untuk menyelamatkan Bimbi dan Jihan. Tadi gue perhatiin dandan mulu. Aduh Nora, lo itu jangan banyak nanya ya. Gue dandan itu karena gue mau terlihat cantik. Mi, aduh please dong, kita di hutan. Lo mau dilihat siapa sih? Pohon, orang hutan, monyet, rumput, daun. Aduh Nora, gue dikit lagi tuh mau ketemu sama Bara. Jadi apa salahnya kalau gue tuh terlihat cantik? Biar dia makin sayang lah sama gue. Jangan berisik. Firly hilang. Kemana anak itu? Kalian pergi, cari. Baik, Datuk. Kamu benar-benar hebat. Saya kagum dengan kemampuan kamu. Ini semua juga berkat Kisata. Dasar kamu kurang ajar. Kemampuanmu sudah meningkat. Sekarang keadaan sudah beda, Datuk. Giliran Datuk yang akan jadi anak buah aku. Gue harus cepat lari dari sini. Gue nggak boleh ketangkep lagi sama Datuk Mahasakti. Firly, jangan lari lo. Firly. Main-main dengan saya, rupanya. Oke, kita harus cari Arga sekitar sini. Iya, Pak. Nggak boleh nemuin gue. Firly nggak ada bapaknya. Tapi gue lihat jelas sendiri kalau dia tuh meluk-meluk lo. Nomi, tadi cuma gue refleks meluk dia karena dia mau jatuh, itu doang. Ren, lihat tuh, mantan lo lagi deketin sama si Bara. Iya, gue jadi kesel, Bung. Dia kan udah punya Nomi, tapi dia masih aja godain si Firly. Bukan itu aja, Ren. Kemarin dia deket-deket sama si Nora. Semua cewek debat sama dia. Aneh. Akhirnya, saya menemukan kamu, Bara. Ternyata aroma harimau itu berasal dari Datuk. Berani ya? Gimana? Udah dapat harga? Cari aja sendiri. Saya sudah tidak mau lagi menjadi anak buah Datuk. Lancang sekali. Kenapa Bara bisa sehebat ini? Biasanya aku gampang mengalahkan dia. Pantesan kamu kurang ajar. Kemampuanmu sudah meningkat. Sekarang keadaan sudah beda, Datuk. Giliran Datuk yang akan jadi anak buah aku. Bara benar-benar kuat. Sekarang udah saatnya gue hianati Datuk Mahasakti dan bantuin Bara. Enggak, gue nggak boleh gegabah. Gue harus lihat dulu hasil pertarungan Bara dan Datuk Mahasakti. Kekuatan Bara bertambah hebat. Saya belum pernah lihat dia bertarung sehebat ini. Cuma begitu doang kemampuan Datuk. Gue yakin Bara pasti bisa ngalahin Datuk Mahasakti. Secara Bara sekarang makin kuat. Seneng banget. Akhirnya kita bebas dari Datuk. Nor, lo sih menghayal mulu. Makanya jangan kebanyakan menghayal. Ya udah sih Nor, trik aja lama gue. Manusia harimau, serang dia. Dasar licik kamu Bara. Lah, kan Datuk sendiri mau cari saya. Tapi saya masih tahu balas budi. Mendingan Datuk pergi dari sini sebelum Datuk mati. Kondisiku sudah benar-benar lemah. Saya tidak mungkin mengalahkan Bara dan pasukan harimau-nya. Ayo kita pergi dari sini. Ayo, ayo Mi, cepat. Kamu harus berendam dalam air danau ini. Air danau ini sangat dingin, tapi air ini bisa membersihkan aura negatif. Kesini Kisata. Kamu harus berendam dalam air danau ini. Air danau ini sangat dingin, tapi air ini bisa membersihkan aura negatif. Dengan begitu, jiwa serta pikiran kamu menjadi tenang serta stabil, Arga. Baik. Walaupun air itu sangat dingin, kamu harus bertahan, Arga. Aku pasti bisa ngelewatin ini, Ki. Saya Siswono, Bimbi dan Jihan menuju kampung harimau. Citra dan Kanaya ambil jalan memutar. Ayo. Arga, kamu harus konsentrasi. Apa yang terjadi sama Citra? Aku dan kau.